Ya pemirsa, Egy Maulana Fikri menyebut gol penentu kemenangan Indonesia ke Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sudah direncanakan di setiap latihan. Sementara itu pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong mengakui bahwa permainan timnas Indonesia kurang terutama pada babak pertama. Ya bagi saya kita emang udah dilatih untuk set piece, lemparan ke dalam arahan juga kita emang udah dilatih posisi di mana. Jadi ya itu emang udah direncanakan oleh pelatih. Ya saya rasa kita harus punya lebih motivasi tinggi daripada hari ini karena ini juga salah satu langkah kita untuk ke Piala Dunia. Teman-teman semua kerja keras dan saya harap next game kita bisa lebih kerja keras lagi. Sebenarnya, 뭐 그렇게 나쁜 경기는 아니었지만 우리가 선수들이 새롭게 처음으로 경기를 하다 보니까 우리가 원하는 플레이를 좀 하지 못했고 그래서 후반전에 시간이 지날수록 우리 선수들이 손발이 잘 맞아.